Buat teman-teman Kicau Mania, kalau yakin burung Anda berkualitas, cobalah main ke PMM. Asik, bro. Nggak usah takut sama burung-burung bos. Kita akar rumput. Tunjukkan kualitas. Besok tanggal 5 di Pekalongan, datang nggak? Insya Allah, datang. Datang ya? Datang. Tanggal 5 di Transmart. Iya. Nanti kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi. Buat tunggu lagi Mas Jabrik, Mas Nuklek, sama mesin obras. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, komen, share. Komen tak sih? Ayo dong harus. Akhirnya juara 1. Tadi juara 5. Ini sesi keberapa juara 1? Ini sesi ketiga. Gaspol pokoknya hajar bos. Juara satu, juara satu. Juara kali, Bang. Terima kasih. Kebakaran. Arena 24. 24 gandangan gaspol. Apanya di gas? Burungnya. Burung siapa? Burungnya orang-orang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Banjaratma Rest Area, lombanya PMM. Sorry gua agak teriak-teriak karena mic-nya ada di sini satu, tapi enggak ada masalah. Yang pasti masih semangat. Kita ini sama tim Zona Collection. Ada berapa orang hari ini? Ada tiga. Satu, dua, tiga. Loh ini? Ini teman, bawa kacer. Oh kacer? Bawa kacer. Alhamdulillah. Nah, kacer, sorry. Ini. Kacer dulu kacer. Tentu. Pegang ya, kita ngobrol, kita tanya. Kacer, hari ini rame apa enggak? Rame, Pak. Yakin? Soalnya? Full kandangan. Hah? Full kandangan. Lu yakin, Mas? Iya. Nama siapa, Mas? Pedro Mas, dari Nobita. Mas Pedro. Iya. Jadi gini, kita mewakili panitia ya, karena kan konten kita juga kan itu untuk channel YouTube Arena 24. Iya. Kalau saya kan pakai biasa kan klik SPR tuh ada dua. Kalau saya bikin konten burung. Hari ini takut kacer tuh nggak ada pemainnya. Sebetulnya Mas Pedro aslinya. Hah? Takut hari ini kacer tuh nggak ada pemainnya. Rame ternyata. Rame. Tiket 200, rame full mana. Iya, iya. Weh, ngeri. Hari ini bawa burungnya apa? Singa Tambora. Yakin gak juara? Insya Allah, yakin juara nah, satu. Jadi kalau main burung tuh harus optimis dulu. Iya, iyalah. Weh. Kita harus optimis. Waduh, terima kasih Mas Pedro. Siap. Iya kan? Semoga kacernya juara. Oke, alhamdulillah. Kita kembali ke ini, Cai Jo nih. Waduh, kalau Cai Jo tadi penuh-penuh kan? Penuh. Alhamdulillah, Cai Jo penuh. Kantang. Bertiga, perkenalkan satu-satu, nama siapa? Nama saya Jabrik. Jabrik kok gondrong? Nginyain namanya, nginyain diri sendiri. Nama siapa? Jabrik, namanya gondrong, ada Jabrik. Loh, sampean? Juple, Mas. Juple? Ya. Loh, kok Juple? Iya, Mas Juple biasa terkenal di lapangan, dia ngali Juple. Loh, sampean? Mas Herman. Mas Herman, bertiga. Ini Zona Collection bawa cucai hijau. Di kelas persahabatan tadi, ini yang ngeri, mesin obras. Iya. Kok ngeri namanya? Karena tonjolannya cililin. Cililin. Oh, tonjolannya cililin. Tonjolannya cililin. Ini pemiliknya siapa sebetulnya? Pemiliknya? Mr. Jabrik. Iya? Iya. Siapa yang sendiri, Mas Jabrik? Iya. Kok pakai Zona Collection? Maksudnya apa? Nama apa ya, produk. Di rumah kan produk. Produk apa? Produk pakaian. Konveksi. Konveksi bikin baju. Tadi bawa enggak? Enggak bawa. Pokoknya besok-besok kalau ada lomba di Arena 24 PMM ini ya, bawa nanti gua samperin, gua minta. Ya. Yes. Bener ya? Gitu. Terus Mas Jabrik, Jufle ini sering ya ikut lomba 24 gantangan? Sering. Biasanya main di mana? Main di RGN. RGN emang ada 24 gantangan? Ada. RGN. Terus? 24. Terus? Raja Wali. Raja Wali. Oh ya, RGN itu kan Raja Garuda Nusantara. Garuda Nusantara. Raja Wali ini berarti RI. RI. Terus main di mana lagi? Kalau
ini kan bulu baru, jadi baru dikeluarin lagi. Oh, baru launching. Baru di launchingin lagi. Ini bulu. Iya. Raja Murai Batu terbaik. Sudah istirahat lama. Istirahat lama sekarang juara berapa? Juara 5 perdana turun. Loe. Perdana turun bulu baru. Bawa 1. Bawa 1. Turun perdana. Turun perdana. Juara 5. Juara. Ada yang juga bawa 4 gue belum juara aja. Berarti memang mesin obras ini keren. Udah berapa lama punya mesin obras? Hampir 2 tahun. Memang awalnya penuh prestasi? Enggak, perubahan. Perubahan. Ini bos konveksi malu-maluin aja beli burung kok yang bahan sih. Kan murah itu kan? Iya. Berapa dulu beli burung bahan? Dulunya buat fokus kita ke murai. Ini cuma buat masteran. Kalau murainya kan? Mabung semua, jadi bawahnya ini yang siap-siap aja. 2 tahun dari bahan bisa juara. Memang dasarnya burung bagus apa ada rawatan khusus? Burung bagus, burung bagus iya ya, rawatan khusus iya. Burung bahan paling bagus waktu itu. Iya. Ini bahannya bahan juara waktu itu apa bahan polosan? Bahan polosan. Bahan polos. Kalau gua nih bro, versi gua melihat burung juara untuk cuca hijau ya, tapi untuk burung apapun, ketika burung masih bahanan, dia punya volume keras, itu gua bakal pilih untuk cari bahanan. Nah kalau lu break, ini karena volume, makanya diambil. Gua kan? Volumenya di atas rata-rata. Sama berarti? Sama. Tos ya? Berarti harus utamakan volume. Volume kita. Dulu gimana ya? Siap. Biar bisa kelas nasional, grade A lah. Tuh bro, catat burung bahanan itu volumenya keras dulu. Karena gini, tapi kalau untuk jenis kacer, murai, 2 tahun ini itu agak sangat sulit biasanya untuk jadi juara. Tapi kalau untuk jenis cuca hijau itu bisa-bisa aja ya. Bisa-bisa. Tapi waktu itu bahanannya kan burungnya udah agak tua juga berarti ya. Udah hitam semua maksudnya? Udah hitam. Udah hitam. Hijomania yang baru hadir. Beli berapa? Ya, murah lah. 1 juta? Lebih. Di bawah. Lebih apa di bawah? Di bawah. Oh, ini mah lebih calonnya lu. Saya yang ambil bang. Calonnya. Beli berapa dulu? Ya beli 800. Yo, Kak. Jadi memang burung bahan cuca hijau yang bagus itu angkanya antara 700 sampai 1,5 juta sebetulnya. Kalau yang udah juara mah agak lumayan. Pernah ada nawar berapa? Itu yang kemarin turun perdana turun berarti minggu kemarin ini diturunin di kelas lakber 15 juta kemarin hari Rabu. Orang itu tahu nggak punya Mas Jabrik itu? Tahu bos, yang punya ini bos konveksi kurang 15 juta nggak ada artinya gitu ya. Sombong lu itu. Kemarin satu-satu. Perdana diturunin hari Rabu masuk satu-satu. Rahasianya apa? Dia ada nggak rahasianya? Nggak ada, cuman harian cuman diablak. Malam dikelodong nggak? Malam nggak. Ablak aja kan? Ablak aja. Gua setuju. Karena dulu burung lomba itu dulu ya, mungkin 5 tahun lalu katakanlah orang banyak identik itu kalau namanya burung itu harus dikelodong. Ya. Sebetulnya kalau untuk jenis burung lain boleh bro, tapi kalau untuk cuca hijau gua saranin jangan dikelodong. Biasain dia diablak. Kalau mau lomba baru dikelodong. Soalnya itu juga kelemahan cuca hijau. Kalau dikelodong kalau ada sesuatu tuh kaget dia. Bukan terus kok blak malah ngabrit, mendingan diablak aja pakai pisang buah lain atau pakai kroto pakai pisang lu tau kok enggak pakai kroto aja kroto jangkrik pakai jangkrik berapa jangkrik 5 sore 5 pagi 5 kroto. Kroto kalau mau main. Yang gede-gede ya? Iya, yang gede-gede. Yang kroto itu ya. Berapa biji? Ya, 6-7. 6-7. Biasanya sehari berapa kali turun ya? Sehari ya. Satu minggu turun 2 kali, 3 kali. Iya. Akan masuk ke arena.
akan masuk ke misar kandangan dan juga petugas lapangan. Hari ini berapa kelas? Main 3 kelas. Main 3 kelas. Hari ini 3 sesi. Nah, terus gini, jawab jujur ya. Ini kan main 24 gantangan, mau main sih kan terbuka. Cuma kan biasanya sampean kan main di RGN atau di RI. Itu kan mereka bukan spesialis 24 gantangan ya. Kalau PMM ini kan, dan PKM ini kan khusus 24 gantangan. Menurut sampean hari ini penilaiannya bagaimana? Sangat bagus, fair play. Pokoknya kejelekannya sebutin, ada nggak? Kurang apa, kurang apa? Nggak ada sih. Untuk perdana saya main di PMM, iya, sementara ini masih bagus. Bagus ya? Masih bagus. Ini juara 5 puas berarti? Puas. Nggak mau protes, wah ini harus juara 2 atau 2? Nggak. Faktor belum oke. Sorry, juara 5-nya belum hoki, emang apa kerjanya kurang bagus? Jawab jujur aja. Di terakhir, menit-menit terakhir di disekor. Oh, itu makanya. Oh, itu burung lo? Ah, ya bagus, bagus, bagus. Karena ini burung bagus lo. Beberapa kali bahkan ya. 2 kali. Lebih ah. Lebih, nembak cililin terus. Cililin kapas tembak, cililin kapas tembak. Ngekornya, ngekornya. Ngekornya 2 kali. Terakhir itu ya? Ya, terakhir. Itu harusnya juara 1. Kan saya juara 1-2 lah. Ayo. Rebutan sama yang juara 1 tadi ya, sama yang pojok. Rebutan sama yang pojok. Terus hari ini bagus penilaian? Penilaiannya bagus. Kurang di mana kekurangan? Tetap pasang utama saja. Mungkin sementara ini belum ada. Cukup. Apa durasi waktunya kurang? Apa juri jalannya kurang kompak atau gimana? Ya pas. Kalau durasi sih ya lumayan masuk sih ya. Kita ngambil 10 menit cukup. Di antara lomba-lomba yang pernah sampean ikutin, ini hari ini poinnya apa ya? A, B, C. A. Terbaik. Baik. Ini alhamdulillah pertama kali kita bikin gelaran di sini. PMM, PKM, 24 gantangan. Ini dari teman-teman Pak Juplek sama Pak Gondrong. Oh, Jabri, sorry. Jujur, jawabnya poin A. Dan mohon dipertahankan aja. Pertahankan terus. Terus teman-teman kicomannya kan banyak nih yang nonton video ini. Pesannya apa? Ajak dong mereka lomba di PMM. Oke. Buat teman-teman kicomania, kalau yakin burung Anda berkualitas, cobalah main ke PMM. Asik bro, nggak usah takut sama burung-burung bos, kita akar rumput, tunjukkan kualitas. Besok tanggal 5 di Pekalongan, datang nggak? Insya Allah, datang. Datang ya? Datang. Tanggal 5 di Transmart. Iya. Nanti kita ketemu lagi ya. Kita tunggu lagi. Mas Jabrik, Mas Juplek sama mesin obras. Ini mesin obrasnya second apa grass ini? Baru nih. Oke, terima kasih. Thank you. Arena 24. Gaspol. Apa yang digas? Gantangannya dong, main burung kita gaspol. Asik.